Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya nak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran 8. Ayo belajar surah Al-Kausar dengan subtema membaca surat Al-Kausar dan menghafal surat Al-Kausar. Surat Al-Kausar. Al-Kausar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kausar berada pada urutan ke-108 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kausar terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kausar termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, baik anak-anak, sekarang kita membaca surat Al-Kausar bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Baik anak-anak, sekarang kita menghafal surat Al-Kausar. Ada seorang siswi bertanya, bagaimana cara menghafalkan surat Al-Kausar, Bu Guru? Lalu Ibu Guru menjawab, caranya sangat mudah, nak, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal. Lalu yang kedua, menghafal dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan temanmu. Yuk anak-anak, kita hafalkan surat Al-Kautsar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Lagi. Inna a'tainakal kautsar. Bisa ya? Kita lanjut di ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Lagi. Fasholli lirabbika wanhar. Sekali lagi. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, kita lanjut di ayat terakhir ya. Inna syani'aka huwal abu.
sebentar. Lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, tugas kalian adalah membaca surat Al-Kautsar, menghafal surat Al-Kautsar, dan salinlah surat Al-Kautsar di buku kalian masing-masing. Untuk menghafal surat Al-Kautsar, kalian bisa melakukannya bersama ayah dan ibunda kalian. Semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.